Di video Arena Breakout kali ini, gue lagi grinding title paling sulit di Arena Breakout, yaitu Season 1 Spec Ops, di mana kalian harus nyentuh rank legendary dulu dan harus bermain 5 kali di rank legendary. Saat ini gue udah main 3 kali dan sisa 2 lagi. Yuk tonton sampai habis, inilah detik-detik mendapatkan title Spec Ops dengan solo rank. You got a friend in me. You got a friend in me. Alright, let's go. Lari. Setup. Kalau di farmland ini gua harus setup ke rumah atas ini. Ada orang aja. Gua enggak tahu sih. Gua langsung unstep aja di sini. Gua perlu bermain untuk mendapatkan medal legendary title, maksudnya ya, spec ops. Tungguin aja, kita harus main pintar ya bro. Ini main sendiri soalnya. Oke, tungguin saja, biarkan mereka berperang. Oke, ini adalah tangga kematian, gue sebut ini tangga kematian. Lu pernah lihat gua nge-ace satu squad di sini mau gue ya, gua ratain semua ya. Makanya ini tangga gue sebut tangga kematian, dan gue akan mengulangi hal yang sama lagi, tenang saja bung. Oke, okay. Nggak ada. Ada berapa orang? 1, 2, cuma 2 orang, kurang banyak nih. Headshot, hilang palanya, eh? Dua orang mati. Let's go. Ini apakah ada orang lagi di luar sana? Tadi ada step samar-samar. Kau deh, mati kau deh. Kita lihat ada apa di dalamnya, ma bro. Ini boleh. Painkiller kita bawa. Right, ada bom. Bom MK? Iya, boleh banget sih. Let's stop. Let's stop, mabar. Wah, orang-orang nih. Kayaknya orang. Ngeri cacing, bro. Sumpah ngeri cacing gue sih. Terlalu berbahaya ya kawan. Nahan step orangnya. Bahaya yang kayak gitu tuh. Oke, okay, kita putar ke kanan aja daripada nanti kita kebegal. Gue harus tahu bahayanya main di farmland. Ya begitu mah bro. Jadi kita harus waspada.
Di motel ini ada tembakan tadi. Semoga dia nggak ada jendela. Aku lagi ngendap-ngendap sini, semoga aman. Kayaknya sih ini di lantai bawah. Bisa juga di lantai atas. Saya pun bingung. Jadi suaranya sih ini di atas nih sih. Di atas nggak sih dia? Oh, di atas, di atas. Itu dia, tapi nggak kelihatan. Gue ngincer palanya, di mana palanya sih? Nice, good job. Kita lihat dia bawa apa. Dia sendirian. Apakah dia membuat sesuatu yang bagus? Ternyata tidak, kawan. Tidak, dia tidak membuat sesuatu yang bagus. Armor dia bagus. Tas gue kurang besar, tapi bro. My God. Gue siri peluru dulu deh. Gak peluru BP nya dia. Peluru pertamanya BP, teman-teman. Lootingannya gak ada yang bagus mah bro. Ya paling gue cuma incer kill aja sih di sini. Nih, biasanya di sini juga ada begal mah bro. Jadi hati-hatilah, berhati-hati kawan. Biasanya pas kita ekstrak yang pakai koin itu, ya di sana itu bisa ekstrak cepat mah bro. Kita nunda gua ini membawa koin 6000 ya. Wajib. Nah, ketika kita ekstrak atau nyebrang nih ke seberang, udah ada yang nungguin. Itu udah terjadi berkali-kali mah bro. Oke. Udah banyak yang kayak gitu. Jadi hati-hati dengan para orang-orang di sini ya, pembegal di sini mah bro. Jadi kalau misalnya kalian di sini hanyalah untuk push rank ya, push rank, push point rank kalian, misalnya udah ngekill banyak, kalian bisa langsung ekstrak tanpa tas saja dengan aman di sini. Kadang banyak sekali orang yang ngebegal di villa, di ladang ini, di loading area, di sini ada tower, wah banyak sekali mah bro. Nah di sini juga ada nih yang tempat ngebegal. Itu udah sering terjadi, apalagi di rumah-rumah ini pas kita mau ekstrak ya. Apalagi gue di ujung, beuh, rintangannya sangat berat sekali ya. Oke. Siapa sih ini? Mati loh. Tenang lo. Gue nggak tahu nih orang-orangnya pada di mana lagi, nggak ada suara tembakan cuy, nggak ada yang ke trigger bot ya, kurang mengerikan apa gitu loh. Ini farm blockade loh, lockdown. Cek sertan patah saja. Kayaknya banyak begal di sana. Karena gue lagi ngincar title aja, sama jaga rank points. Looting mah bisa nanti. Kita bisa kaya dari armory. Fokus ngelut di armory.
without wearing a backpack. Alright. Kita buang apa ya? Gua peluru, peluru ini deh. Kita bawa ini. Ya. Armor level 5-nya masih bagus sih, tapi ya udahlah, enggak peduli gua. Hehehe. Ekstra kita mah, bro. Mayan. Gua mendapatkan 4 orang kayaknya. 4 orang real player. Yep. Yang penting kita mendapatkan yang kita butuhkan saja ya. Oke, mah, bro. Ini match kelima gua di rank legendary. Semoga lancar ya. Kita kali ini main di map Valley. Tadi kan farm ya. Kalau orang mau raid terus bosen ya kan. Let's go, let's go. Kita gas. Langsung aja lari mah, bro. Suntik dulu gak sih? Gua lupa suntik, cuy. Sana ada militan sedang berjaga, kawan. Oh my god. Gua gak bisa ganti senjata. Nalekah gua 150 ping. Oh my god. Oh udah 16. Wait. Ya lihat para militannya sedang berjaga, cuy. Ya di kiri gua harusnya ada yang spawn. Terlalu open. Oh, militannya melihat ke sana. Terlalu berbahaya di sini. Oke. Kita jaga yang ke trigger bot ya. Nice, ma bro. Udah berdua. Kita kasih paham dengan A4 barrel pendek. Oke. Lihat. Para militannya sedang menjaga daerah sini, mah, bro. Sini. Ya. Tanda gua. Itu ada musuh tadi. Mereka ke-trigger sama para militannya. Semua habis satu magazine, cuy. Sana ada militan juga, Budi. MPX. Ini tengah-tengah banget sih ini, ngeri. Rumput-rumput begini, teman-teman. Ini orang Thailand.
ini. RVK adalah tempat di mana kita bisa pulang pakai tali, safety cord ya. Dan di bukit-bukit itu mah bro, bukit sekitaran RVK ini, itu adalah spot-spot yang paling enak untuk player-player yang mau ngendok. First stepnya ini militan sih. Soalnya stepnya sangatlah monoton. Yep. Cepet banget. Sekiranya sakit banget. Gua hajar sini kau, sini lu maju. Maju gua bunuh lu. Ada. Ada yang ngepik-ngepik itu tadi. Halo. Semua jelek. Tak ada bosnya, tak ada. Kira-kira ada. Oh ini bosnya. Iya ini bosnya mah bro. Oke G18. Oh tadi udah gue bunuh ternyata kawan. Pulang sekarang gak mah bro? Macam-macam anda. Yang macam-macam sumpah. Tanda merahnya nggak ada. Close, kita harus pulang jalan kaki. Karena tujuan kita ada title bukan looting, jadi nanti saja lootnya ya. Kita nggak ngeloot mah bro. Gue lagi fokus nyari kill sebenarnya. Gue belum melihat orang lagi tapi. Wah, apa itu? Halo bro. Gue kira orang sih. Ini orang apa? Ini sakit banget sumpah. Sakit banget sih. Fallnya kayak pakai M80. Kalau berbahaya gue dekat.
trigger. Gua harus ngumpet. Ngumpet dulu kawan. Ih, game ini sangat mengerikan. Kalau BPZ ya. BPZ kalau nembak kaki tangan emang sakit banget sih. Unknown, unknown, why unknown? Ini dapat dari event-event ini. Waktu itu gua kasih dikasih tahu temen gua. Jadi ini udah nyampur nih. Regeneration, stimulate. Oh iya udah nyampur dia. Jadi kita dapat semuanya. Jadi satu mah bro. Apakah dia bawa juga? Tidak. Oh iya bawa ini. Kita akan coba ya suntikin. Langsung semangat main. Wow langsung naik semua ya. Please jangan mengganggu jalanku ya. Lur gue udah mau habis. Suntikan terdewa ini sih. Di market nggak ada yang jual cuy. Suntikan ini sangatlah dewa sih cuy. Gue sambil lompat-lompat pun nggak bakal habis ini. Udah kayak endurance yang mahal tau gak sih, cuman ini udah dicampur strength. Mungkin kalau dijual ini suntikan seharga 20.000 kali mah bro. Soalnya yang endurance besar aja itu udah 8.000 lebih. Dan ini lama banget men. Kacau ya. Mantap cuy. Oke. Kita sudah tidak menemukan musuh lagi. Ya. Alright, mampu. Mantap jiwa. Langsung aja ya. Kita unlock nih title-nya mah, bro. Title, title. Oke, okay, the best ya. Gua kill 22 mah, bro. Solo rank langsung ya. Oke. Okay. Di mana tempat claim? Dan kalau kalian mau lihat record gua nih dari awal gua sebelum naik legend sampai naik legend, gua masih win streak, belum terpotong lah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ya 12 win streak mah bro. Gua masih terjaga men, mantap jiwa ya. Oke okay. Langsung aja mah bro, ini equip now. Oke okay. Mantap nih, dah ganteng dah akun gua. Sudah ada spec ops-nya. Anjay. Oh, di bawahnya langsung aja ada title spec ops mah bro. Mantap ya. Dan buat kalian yang pengen gua bikin terus konten arena breakout, jangan lupa di-like, di-share ke teman kalian, subscribe serta aktif loncengnya mah bro ya. Terus untuk kalian nih yang pengen top up game arena breakout atau kalian mau beli elite, battle pass ya, atau save case supaya kalian bisa membawa barang-barang item berharga kalian dekat aman walaupun kalian mati, tidak perlu kalian takuti ya, soalnya bakal lama nih kayak gini ya. Tadi gua kan bawa gold sama koin mah bro dari hasil boss vale ya mah bro ya, jadi ya sangat berguna sekali mah bro. Langsung aja ke website gua www.odzstore.com, di sana pokoknya aman banget, terpercaya karena yang punya gua sendiri mah bro. Kalau ada kendala apapun pasti terselesaikan di sana. Oke okay? Yup, see you mah bro, dadah semuanya. Yaudah, dadah semuanya, see you next.